Shalom, selamat pagi adik-adik sekolah Minggu Gia Kega, apa kabar? Baik, semuanya pasti bilang baik kakak. Oke, pagi hari ini nggak berasa kita sudah di tanggal berapa adik-adik? 8, 8 Mei loh, wah 8 Mei 2022 nggak berasa ya. Udah mau masuk ke 5 bulan di tahun 2022 ini. Wah adik-adik, siapa di sini yang tadi pagi bangun tidur ingat kalau hari ini adalah hari Minggu? Betul, iya kak, adik-adik semua ya, saya kak. Nah, siapa tadi yang baru bangun tidur ingat berdoa? Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru lagi. Untuk hari Minggu ini aku mau ibadah sekolah Minggu lagi melalui YouTube channel KAA. Oke adik-adik. Sangat senang sekali jumpa bersama dengan adik-adik semua yang ada di rumah. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi terlebih dahulu kita mau berdoa dulu ya. Yuk lipat tangannya, matanya ditutup. Ikuti Kak Yemi berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada pagi hari ini kami adik-adik sekolah Minggu sudah siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami semua pada pagi hari ini. Dalam namamu kami berdoa. Haleluya. Amin. Yuk kita memuji Tuhan. Lebih indah dari bulan, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bumi.
kasih sudah menonton ya teman-teman. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Komik Alkitab Anak Raja Salomo dan Dua Ibu. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab 1 Raja-Raja Pasal 3 Ayat 16-28. Salomo adalah anak Raja Daud. Salomo meminta kepada Tuhan, yaitu hikmat membedakan baik dan jahat. Pada suatu hari, datanglah dua orang ibu ke istana Raja Salomo. Mereka memperebutkan satu bayi. Ibu A dan ibu B baru saja sama-sama melahirkan bayi. Tetapi salah satu bayi mereka ada yang meninggal. Ibu A berkata bahwa bayi dari ibu B telah mati karena ibu B telah menidurinya. Ibu A bercerita ibu B menukar bayinya ketika tidur, ketika bangun dan melihat itu bukan bayinya.
Ibu B berkata, "Tidak, anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati." Ibu A berkata, "Bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup." Ibu A dan Ibu B tetap bertengkar di hadapan Raja Salomo. Raja Salomo berkata, "Ambilkan aku pedang, bagilah tubuh bayi yang hidup itu menjadi dua." Raja Salomo berkata, "Lalu berikanlah setengah kepada Ibu A dan setengah lagi kepada Ibu B." Ibu A berkata, "Ya Tuanku, berikanlah bayi itu kepadanya, jangan sekali-sekali membunuh dia." Ibu B berkata, "Lebih baik biar bayinya mati saja, supaya jangan untukku ataupun untukmu." Akhirnya Raja Salomo tahu bahwa Ibu A adalah ibu yang asli karena punya belas kasihan ke bayinya. Raja Salomo memberikan bayinya kepada Ibu A. Raja Salomo mempunyai hikmat dari Tuhan. Firman Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal pasal 1 ayat 7. Adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita juga sudah memuji Tuhan. Saatnya kita mau pulang. Oke, adik-adik, siapa di sini yang diberkati oleh Tuhan tentang Raja Salomo yang diberi hikmat oleh Tuhan? Saya Kak Yemi. Ya, adik-adik, biarlah kita menjadi adik-adik yang benar-benar Tuhan memberikan hikmat juga kepada kita. Dalam hal apa sih, Kak? Dalam hal kita taat kepada orang tua kita, taat kepada papa dan mama kita di rumah, kepada abang, kepada kakak, dan juga sayang pada adik-adik kita di rumah. Oke adik-adik, cukup sekian cerita pada pagi hari ini. Mari kita mau berdoa yuk sama-sama Kakak Yemi lagi. Kita lipat tangan kita mau berdoa, tutup mata kita ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini. Kami sudah selesai sekolah minggu. Berkati kami semua pagi ini ya Tuhan. Dan terima kasih Engkau selalu menolong keluarga kami yang ada di rumah. Baik papa, baik mama, kakak, abang, dan juga kami boleh mengasihi seluruh keluarga kami dan juga adik-adik kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Dalam namamu kami sudah berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Shalom. Bye-bye.